Ini masih di empeng, Lur. Dan induknya sudah ibe lagi. Nah, ini lho sak ngono lho, Lur, durisan. Tuh. Mas Hengki tinggi lho, Lur. Pernah dukur tinggi nih, Mas? Enggak pernah. Piro bit sak menit? Tinggi, Lur. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur mujin ngaritan dimanapun panjenengan berada, salam ngarit, salam ngosek, esek dari Blitar Utara, Lur. Dulur, kesempatan di video kali ini kita berada di Bovago Farm, Lur. Dimana ini saya mengunjungi pedetan yang dulu sempat menjadi pertanyaan sedulur semua, kenapa induk dan anak ini dibeli dengan harga yang cukup fantastis di usia pedetan. Saat itu dibawa ke sini masih sekitar 4 bulanan ya, Mas. 4 bulanan. Dan ini kurang lebihnya di sini masih 3 bulan, Mas. 3 bulan. Nah, ini berarti usianya kurang lebih sekitar 7 lah, Lur. 7-8 bulan. Ini lagi minum. Nih, pertumbuhannya ternyata enggak ngapusi, Lur. Atau enggak berbohong nih. Pertumbuhannya istimewa tuh, Lur. Bentar, dia masih mulet ke sana. Ini baby cow milking. Juara 4 di Jawa. Juara 4. Di kelas baby. Juara 4 di kelas baby kontes sapi Boyolali kemarin, Lur. Nih. Yang kuning nek sawang sirah putih. Di gelambirnya juga mantap. Dan untuk pedetan ini diberi nama Ganarco ya, Mas. Ganarco. Ganarco. Nanti kita sambil nunggu, Lur. Dia masih minum. Anu koyok bulu tenan kene pink. Idepnya apa bulu matanya putih. Masih di empeng, Lur. Dan induknya sudah ibe lagi, Mas Hengki, ya? Sudah. Nah, induknya sudah ibe lagi, Lur. Semoga jadi, Lur. Kuimblah, Lur, badannya, Lur. Lur lagi minum. Loh, noleh wis meneh. Cedeken, Lur. Gak mau diganggu. Gak jauh gini ya, Lur. Wah. Nanti kempot, Lur, ambilnya. Sekali minum langsung dikenyot habis. Oh ya. Nah, ini posisi dari belakang. Itu habis minum terus makan. Wah, coraknya, Lur. Jadinya panjang ya, Mas, pedetannya. Panjang, Lur. Nanti pas ada angle yang pas, Lur, kita tunjukkan seberapa panjangnya. Ini masih makan rumput. Nah, ini dia udah mau berbalik. Li, ini Li. Li. Masuk geleman ora, Mas. Nah, ini rusak dulu, Lur, durisan. Tuh. Mas Hengki tinggi, Lur. Pernah dukur tinggi nih, Mas? Enggak pernah. Piro bit rusak menit? Tinggi, Lur. Nih.
dia masih enak makan lor. Ini si ganarku. Nah, gantengnya kelihatan telur. Ini ketoknya dukul ya mas? Dukul lor. Kayak congornya pink. Apa itu bulu matanya putih, makan hijauan pokoknya enak. Apa ini enak makan ini lor. Ini porsi ini hijauan sudah bisa habis satu bak mas? Sudah bisa? Sudah dicombor juga? Sudah. Kalau seperti ini comborannya apa aja mas ini mas? Comborannya sama katul sama sentrat. Ampas tahu, bekatul, konsentrat. Ya. Nah ini sebenarnya sama saja lur kalau comboran itu. Memang tergantung sapinya juga mas ya. Karena kualitasnya bagus, jadi pertumbuhannya istimewa lur. Warnanya kayak modelnya mukanya ganteng. Yang enak makannya hijauan. Nah kita doakan induknya juga bunting sudah cek-cekan belum mas ya? Belum kita doakan ibunya jadi lur, nanti siapa tahu bisa keluar seperti ini atau lebih super lagi, nanti kita bisa melihat lagi adiknya ini seperti apa. Tembus Malborne masuk lur. Karena di sisi warna itu kalau Malbor itu ketika punya corak yang unik-unik seperti itu dilihat itu langsung menarik itu loh mas ya. Ada nilai seni tersendiri. Nah iya lor. Dia gak mau tahu, pokoknya makan maunya lor. Kulis. Nah ini dulu waktu datang ke sini ini jauh lur sama pedetan yang di sana. Ini yang istilahnya ekonomisan ya mas. Ya. Nah sama yang itu dulu besaran yang itu lur. Sekarang wes kesalip lur. Di overlap masih. Waduh gede nih. Ya. 3 bulan perawatan. Iya lur, komen lur. Monggo boleh komen-komen di sini lur. Gimana pertumbuhannya? Ketika yang mengikuti video saya pasti tahu pedetan ini ketika ngambilnya kemarin malam-malam. Nah, ini jadinya sekarang. Menalur apa? Ganteng to lur. Jos. Nah, indukane ini juga dicombor ya, Mas? Indukan dicombor. Oh, dicombor juga. Menunya sama. Menunya sama. Menu comboran induk anak sama, cuma porsinya lur yang beda. Gede sama kecil lur. Pasti banyakkan yang gede. Jangan. Tapi kok cepet memang. Ini tak lihat waktu makan dari depan ya lur. Ini dari samping kita lihat makannya lur. Enak lur. Ini. Wul gitu lur. Nah ini tuh kelihatan toh. Nah. Ini gak pernah rumput teritanu gak pernah mas? Gak pernah. Yes kolonjono.
Terus ternyata kolonjono, kalau di petani-petani katanya pedet, kalau di campuran dikasih kolonjono yang jegrik lho. Ternyata ini enggak lho. Ini enggak pernah makan rumput lapang lho. Kolonjono terus cuma dicoper. Ini perkembangannya juga bagus banget. Makannya dokoh lur. Kan dene iki comboran ya mesti langsung leblep ngono, Mas. Iya. Celoknya sampe kuwi. Dikake kan enak. Oh, iku sing depan iku. Nah, itu enak. Warnanya yang berbeda itu lur, itu bekas comboran, kalau minum comboran masuk itu lur mulutnya lur. Ini nanti calon penerus perjuangan si Khalid, Mas. Insya Allah. Ya, kita doakan pertumbuhannya lancar, sehat selalu, nanti bisa setidaknya ketika kita tidak punya waktu ada di kontes atau di konten, kita bisa ikut menikmati lur. Kalau ini jadi kita doakan nggak ada salahnya supaya pertumbuhannya lancar. Akhirnya kita juga dapat hiburan. Bisa lihat seperti ini lho, pedete sampean makannya seperti itu apa gak lur? Oh, enak banget. Oh. Nah, oke, cukup ya lur ya. Nah, di kesempatan di video kali ini mungkin cukup sampai sekian, Mas Hengki. Terima kasih banyak ya, Mas. Terima kasih, Mas. Nah, ini sudah diizinkan untuk melihat si sapa mon? Ganarco. Ganarco ini tadi namanya masih asing, baru kenalan ini lur. Semoga sedulur semua terhibur ya lur. Salam sukses buat rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.